coba apa yang dimiliki Indonesia itu coba untuk kita kemas lagi menjadi hal yang baru. Maksudnya jamu melakukan pendekatan kepada kopi di saat industri kopi ini sedang tren gitu, dan alat-alatnya juga mereka sudah begitu banyak gitu kan, secara sejarah pun mereka sudah berkembang banget itu. Nah, kenapa kita tidak mengangkat jamu juga? Kalau nggak ada pandemi, kita nggak kepikiran sampai ke sana ya. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak kepikiran untuk kolaborasi sampai, apalagi dengan band gitu kan, kita sama sekali nggak kepikiran kan. Karena ya udah, kita base-nya F&B gitu kan, base-nya makanan, apalagi coklat gitu kan, yang memang segmented. Ya, karena bukan cuma ingin cari profit atau keuntungan semata, tapi si kolaborasi ini semoga bisa menghasilkan value lain lah, nilai-nilai lain untuk lingkungan, untuk orang lain. Kita evaluasi sedikit soal produk-produk kolaborasi kita. Jadi untuk produk kolaborasi yang pertama setelah isi handing itu dopamin ya. Gimana penjualannya dopamin, Rik? Sebenarnya sama ada update terakhir sih. Jadi dopamin ini update terakhir karena dia naik lagi karena Gunet Electric habis ngeluarin lagu baru lagi. Yang judulnya Tamat itu. Nah, pas lagu barunya keluar Tamat itu, penjualannya oke lagi nih. Karena orang jadi awareness-nya kan tinggi lagi kan. Karena dari kolaborasi itu, kita jadi bisa ngebangun market baru kan. Jadi, sebenarnya harapan kecilnya itu, gimana caranya kalau kayak kita kerja sama-sama Goodnet Electric, sama Safe Juna, gimana caranya fans Goodnet Electric sama Safe Juna itu bisa lebih kenal sama kita, People Tin Cocoa, sama customer-customer People Tin Cocoa bisa tahu gimana kerennya musiknya si Goodnet Electric. Awalnya mungkin semua bisa dibilang seniman ya, yang kerja sama-sama kita ya. Jadi kita memang tertarik, waktu awalnya itu kita tertarik, kenapa kita nggak kerja sama-sama seniman-seniman asli Indonesia ya, gitu kan. Karena kita produsen coklat Indonesia, kita kerja sama-sama seniman-seniman yang konsisten di bidangnya masing-masing asli Indonesia. Kenapa nggak kita satuin gitu kan, sayang banget. Akhirnya kita satuin untuk kerjasama yang pertama, dan yang kedua, dan seterusnya kayak Isya, Goodnet Electric. Nanti dinaikin karena dia baru keluarin lagu baru juga, jadi pas banget momennya. Untuk dopamin di e-commerce, Ari juga, ini kayaknya dipasang aja di dekorasi, karena memang engagement-nya bagus. Itu menurut kita kayaknya bisa jadi celah untuk gotong royong gitu loh. Karena di masa pandemi ini kita udah kayak harus mengesampingkan kompetisi sih. Kita harus ada kompetisi, jadi benar-benar kita harus kerjasama, membangun brand awareness, tapi nggak menghilangkan semangat kompetisinya. Korelasinya mungkin ini ya, jadi pertama tuh ketika kita memutuskan untuk kerja sama-sama satu seniman atau brand ini, kita ngeliat dulu value-nya kan. Value-nya apakah cocok atau enggak sama People Tin. Karena itu yang penting banget lah kita perhatiin. Sebenarnya tujuan awalnya kayak gitu sih, gimana caranya kita bisa masukin pasar dengan produk yang memang jagoannya People Tin, tentunya coklat, dengan apa yang disuka sama seniman tersebut. Kejadian yang kurang mengenakan, di mana ayah saya tuh stroke, sakit stroke, penyumbatan yang intinya hanya karena kolesterol, hanya karena makanan, seperti itu. Terus sebelumnya saya udah ada beberapa usaha kuliner juga, tapi semenjak ayah saya sakit itu, saya kayak
berjanji sama diri saya sendiri kalau saya mau punya usaha kuliner lagi, harus yang punya nilai sehat gitu. Jujur, kalau menurut saya dan beberapa teman yang menggeluti usaha kuliner sehat, memang segmennya tidak seluas makanan yang umum, maksudnya yang tidak terlalu mengutamakan kesehatan gitu ya. Tapi justru di masa pandemi ini kita malah jadi dalam tanda kutip unggul, karena banyak orang jadinya malah concern untuk mikirin kesehatan mereka, apa yang mereka makan dan segala macam untuk stay fit dan terjauh dari virus-virus itu. Justru malah momen ini sedikit menguntungkan kalau untuk usaha kuliner sehat gitu, Mas. Ini tadi udah dikasih, udah ditambahin belum? Iya, kalau yang ini nih tadi wortelnya udah bener belum? Gak keras kayak kemarin? Iya. Pastinya tantangan baru, karena sebagai pelaku usaha kecil dan menengah kayak gini, bukan dengan modal yang luar biasa juga, jadi kita benar-benar harus ekstra aja berpikir setiap hari ada inovasi apa lagi ya, harus marketingnya gimana lagi ya, strateginya dan lain-lain untuk tetap mencapai tujuan kita, misalnya sales target dan lain-lain, karena memang nggak bisa dipungkiri situasi pandemi ini kan dinamis banget. Untuk saya pribadi justru malah terbalik, kalau lagi pandemi dan situasi nggak menentu gini, kalau terlalu banyak berpikir dan berencana yang panjang, kita malah kelewat momen dan hari terus berlalu dan omset kita harus selamatkan gitu ya. Jadi justru setiap hari kita coba emang berpikir terus gitu sepanjang waktu, gimana caranya supaya semuanya tetap berjalan dengan baik gitu, salah satunya dengan kolaborasi tadi itu. Dan biasanya saya ya benar tadi ngajak teman-teman yang satu visi misi juga dengan usaha di sini gitu. Jadi kita ada namanya bean to bar proses. Jadi itu proses mulai dari biji sampai jadi coklat bar. Nah, ini ada salah satu mesin yang memang kita pakai untuk proses bean to bar itu kan. Jadi sebenarnya proses pertamanya ada roasting namanya. Setelah roasting, prosesnya ini, yaitu winnowing mesin kan. Jadi ini ada namanya winnower mesin. Prosesnya namanya winnowing. Jadi ini proses untuk pemisahan antara kulit biji dengan inti biji. Yang nanti inti bijinya itu yang akan kita proses jadi coklat-coklat yang kita konsumsi sekarang. Tujuan utama kita keunikan, unik dan enak tentunya ya. Jadi unik sama enak tuh sebenarnya agak susah disatuin, karena biasanya sesuatu yang unik kurang enak, atau sesuatu yang enak agak susah dibikin unik. Jadi gimana caranya unik sama enak itu ketemu? Kalau untuk diterima sama konsumen bisa banget sih Mas. Tapi memang konsumennya itu yang suka keunikan, sama yang memang suka sama rasa dari produk itu gitu. Jadi nggak secara general orang-orang secara umum pada suka gitu. Nggak, memang ada targetnya sendiri sih. Good Net Electric, jadi kita bikin namanya Dopamin Chocolate and Baked Cheese. Seperti yang kita tahu juga, dopamin kan bisa dihasilkan dari coklat. Untuk kita bisa lebih bahagia gitu kan, happy lah. Nah, kebetulan Good Net Electric juga baru keluarin lagu judulnya Minus Dopamin. Jadi, gimana caranya ketika dia kehilangan untuk dia nyembuhin dirinya sendiri. Terus akhirnya kita bikin deh, kita keluarin aja nih dopamin. Rasanya nantilah kita pikirin lah. Kita keluarin dopamin untuk menjadi jawaban si lagunya Good Night Electric yang Minus Dopamin. Ini kayak gini nih,
misalnya menunya kayak nasi padang tapi vegan, yang ini lebih ke Asian, ada sapi lada hitam, tahu lada garam, capcay dan lain-lain, pokoknya semuanya vegan, non hewani gitu. Terus ini juga kalau di biasa kita pakainya organic brown rice. Kita jadi di sini nggak ada nasi putih, terus sayurnya juga semuanya organik. Ya karena bukan cuma ingin cari profit atau keuntungan semata, tapi si kolaborasi ini semoga bisa menghasilkan value lain lah, nilai-nilai lain untuk lingkungan, untuk orang lain dan lain-lain. Seperti kita sama ada salah satu kolaborasi kita juga dengan Bansan. Waktu itu juga sempat bikin kayak charity event, menu yang itu yang laku dibikin merchandise-nya kalau misalnya hasil penjualannya untuk dibagikan ke orang-orang di sekitar Cipete gitu. Kalau kolaborasi, perubahannya lebih ke arah awareness-nya juga ya. Awareness orang tentang brand kita, tentang brand teman-teman kita yang kita ajak kolaborasi, itu juga pasti ada peningkatan di situ. Bukan cuma awareness, tapi memang kita generate sales juga kan di situ. Pastilah ada sales-sales kita yang naik juga dari menu-menu kolaborasi itu. Jadi awalnya kan kalau awal-awal pandemi pasti kita kayak terpuruk. Terus pandeminya nggak selesai-selesai dari 3 bulan, 6 bulan sampai sekarang. Jadi kayaknya udah bukan waktunya lagi untuk meratapi nasib dan diri kita. Jadi udah kita hadapi aja gitu kondisinya seperti ini. Kita coba adaptasi dengan keadaan yang ada gitu. Dan saya sih masih yakin kalau misalnya kita kerja keras, kita usaha, pasti ada jalan di situ sih, Mas. Kalau khusus untuk Maya, dia sahabat saya, dia fashion designer yang suka masak. Dia punya fashion brand yang namanya Lepaswear, yang tujuannya memang untuk melepas perasaan, melepas rasa, kayak gitu lah ya. Makanya kita coba di sini bikin vegan ramen untuk dia berkreasi dan melepas rasa versi Maya via si vegan ramen ini. Jadi bentuk kolaborasinya lebih jelasnya Maya mendevelop kaldu ramennya digabungkan dengan Tiasa, terus ya udah kita serve di sini untuk konsumen. Jadi nanti jangan lupa ya tim, kita nanti kalau seumpamanya ada konsumen yang datang, kita terapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan sarung tangan, pakai masker ya. Sebenarnya sebelum pandemi juga acara kita sudah ada ya. Jadi kenapa sih kita memilih jamu, tidak memilih kuliner lainnya dari sisi industri minuman gitu. Karena kita tuh ingin menginspirasi masyarakat bahwa Indonesia tuh punya sesuatu yang harus dibanggakan. Kenapa kita harus mengangkat produk lain gitu, tapi produk kita sendiri yang sudah demikian bagus nggak kita angkat. Jadi kita angkat jamu dan kita kemas dengan cara yang baru. Jadi kan jamu ini dipersepsikan itu jadul ya, pahit gitu. Padahal maknanya itu dalam banget ya, fungsinya juga bagus banget gitu. Nah jadi kita ingin merubah citra tersebut. Kita ingin menjadikan jamu itu menjadi gaya hidup untuk masyarakat Indonesia. Karena itu kita juga mencoba mengemas jamu dengan cara yang baru. Misalnya kita mengemas jamu dari sisi teknik seduhnya yang berbeda ya. Kemudian supaya orang senang melihat cara pembuatannya dari teknik seduhnya, orang juga bisa menikmatinya. Nah, kita sekarang mau bikin beras kencur, tapi pakai teknik yang saring. Nah, kalau pakai teknik saring ini, biasanya itu rasanya cenderung lebih ringan si jamu yang kita hasilkan. Ini ada kencurnya. Jadi kencur itu kita keringkan, habis itu setelah dikeringkan nanti baru kita roasting lagi, dan berasnya pun kita roasting. Jadi selanjutnya tahapnya kita grinder, bahannya kita masukin ke mesin grinder.
Jadi yang membedakan acara kit dengan jamu lain itu adalah dari sisi teknik seduhnya. Kita itu meracik jamu dengan menggunakan alat-alat kopi. Jadi misalnya mulai dari bahan bakunya itu bagaimana supaya ada beberapa bahan yang bisa menggunakan mesin grinder kopi, jadi digerusnya pakai alat kopi gitu. Justru itu menimbulkan cita rasa yang unik dan orang tuh bisa lebih menikmatinya ya. Karena kan mungkin dari sisi rasa kan kalau kita itu si alat si bahan-bahan jamunya itu kan kita sangrai ya. Nah, itu jadi dari sisi rasanya lebih cita rasanya lebih enak gitu dibandingkan dengan kalau misalnya mungkin kalau digodok itu kan bisa lebih pahit. Kalau ini bisa cita rasanya jadi lain. Nah, kalau mesin ini namanya Stone Grinder Chocolate Melanger. Jadi di dalam sini, setelah dari nips yang tadi, yang di winnow, itu kan udah jadi inti biji. Inti bijinya itu kita masukin ke dalam sini. Di sini diolah dari yang awalnya biji coklat yang emang masih padat, nanti di sini berubah jadi liquid lama-lama. Jadi ditambah sedikit-sedikit cocoa butter, milk lagi, sampai jadi liquid, sampai jadi 30 mikron. Karena sesuatu yang besar ya mas, nggak bisa dibangun dengan sendirinya sih. Jadi kita memang butuh teman-teman. Contoh kecilnya kayak coffee shop deh. Kopi nggak akan naik namanya. Kalau nggak ada coffee shop kecil yang memang banyak di pinggir jalan, di dalam gang, itu nggak akan jadi kebiasaan ketika mereka idealis gitu. Maksudnya mereka nggak mau kerja sama gitu kan. Tapi ketika mereka gandengan tangan kayak, lu cobain kopi ini deh, lu kopi ini deh gitu. Terus akhirnya kopi jadi banyak banget coffee shop. Mereka akhirnya jadi komoditas yang harus diperhatikan gitu loh. Jadi pusat perhatian dia. Karena banyak kan, karena banyak yang masuk ke dunia itu. Dan memang semuanya pegangan tangan. Coklat juga kayak gitu sih mas. Indonesia tuh kaya sekali dengan rempah-rempah ya gitu. Dan dari hasil kita bereksplorasi bahwa setiap rempah itu, kekayaan lokal itu memberikan cita rasa dan aroma yang berbeda. Misalnya kalau tadi yang paling sering kita gali itu adalah dari kencur ya, karena kencur itu betul-betul dari sisi aroma, dari sisi rasa itu berbeda. Misalnya seperti kencur Subang itu akan lain dengan kencurnya Majalengka, akan lain dengan kencurnya Lampung, akan lain dengan kencurnya katakanlah Malakaji gitu. Dari sisi teknik seduhnya pun juga nanti akan lain. Kalau kita mengatakan nilai jual ya, sebetulnya banyak banget value yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwa jamu itu kaya banget gitu nilai-nilainya ya. Dari sisi kalau kita lihat dari sisi hulu sampai ke hilir, mulai dari macam-macam rempah, mulai dari cara menanamnya segala macamnya ya kan. Mulai dari sejarahnya, filosofinya, bagaimana jamu itu mengalami peralihan. Nah, dari situ jadi kita ingin menyampaikan ke masyarakat luar biasa loh jamu itu dari sisi sejarah. Kemudian dari sisi rempah-rempah juga Indonesia tuh kaya banget gitu ya. Bukan hanya kunyit gitu ya, jahe, tapi masih ada banyak lagi rempah lain yang kita miliki dan itu harus kita angkat. Dari sisi makna, sisi filosofi misalnya nih ya, kita tetap menjaga bahan-bahan jamunya. Misalnya seperti filosofinya kan ada kunyit asam gitu kan, ada beras kencur.
itu tetap kita jaga. Ada sambiloto, itu tetap kita jaga. Dari sisi bahannya tetap kita betul-betul kita supaya itu tetap bahan jamu itu berkualitas, bagus untuk kesehatan. Masih bisa cukup idealis dengan misalnya sebenarnya kan di sini misalnya bisa aja ya ada misalnya kita pengen jual produknya jadi lebih murah atau promo dengan mengganti packaging kita jadi yang tidak ramah lingkungan gitu misalnya, tapi itu nggak kita lakukan sih. Kayak kita tetap dengan value kita, tujuan kita, idealisme kita juga cukup realistis. Saya cukup simpel untuk berpikir tentang itu, Mas, karena nggak semua orang juga sebenarnya bisa menerima idealisme dan ide kita ya. Kalau misalnya ada yang tidak menerima ide kita sejauh ini, misalnya konsep yang biasa bawakan dan lain-lain, ya itu sesimpel belum jodoh aja gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Sampaikan kepada para tamu acara Ki bahwa kalau memang kita ingin sehat, jamu itu harus dikonsumsi secara terus-menerus. Karena kan jamu itu kan memang secara baru dia berhasil kalau diminum secara holistik ya. Jadi ada mind, body, and spiritual. Kita itu betul-betul harus kita laksanakan kalau memang kita ingin sehat. Kita inovasi nggak bakal putus, nggak bakal berhenti, tetap adaptasi. Yang paling penting tetap merhatiin pasar. Pasar lagi butuh apa, kita tetap bikin produk-produk out of the box. Dari sisi kolaborasi dan inovasi sih, kita melihat untuk menjadikan sesuatu yang temuan yang lebih baru lagi ya. Jadi maksudnya kita tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kita akan terus berkembang kan kalau berkolaborasi kan dengan apa satu tujuan yang sama, satu keinginan yang sama, gitu kita berusaha untuk mendapatkan satu hal yang baru gitu kan.